teknologi geokol. Produk batubara ini dikembangkan Total Sinergi Indonesia, perusahaan induk tambang yang berbasis di Indonesia lewat teknologi geokol. Batubara berkalori rendah bisa dihasilkan batubara dengan berbagai jenis kalori. Presiden Direktur Total Sinergi Indonesia, Harsudi Supandi, mengatakan teknologi ini mampu meningkatkan kualitas konten energi batubara peringkat rendah sebesar 50 hingga 100% hingga mudah digunakan serta bernilai ekonomis. Selain itu, geokol juga ramah lingkungan karena batubara tingkat rendah memiliki kadar sulfur dan debu rendah. Harsudi menambahkan pihaknya sudah menandatangani kerjasama dengan perusahaan bersubsidi dari perusahaan listrik negara untuk menggunakan geokol di salah satu pembangkit tenaga listrik yang mereka miliki. Kita dengan sistem skimnya sedang digodok, yaitu dengan sistem processing fee. Nanti sedang diatur mengenai legal aspeknya, karena kita rencana tidak akan jual. Hanya satu boleh kita jual ke pelet. Ya, Mirsa, bagaimana upaya untuk meningkatkan